Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di rumah Daphne. Kali ini rumah Daphne mau masak spaghetti udang pedas. Oke, sebelum nonton videonya jangan lupa untuk subscribe, like, and share supaya saya semakin semangat bikin masakannya. Bahan-bahannya ada spaghetti 500 gram, udang yang sudah dikupas 500 gram, butter 150 gram, daun bawang yang sudah diiris, ini daun seledri, dan ini cabai rawit merah yang udah dihancurkan kasar-kasar, ini bawang putih yang udah dicacah 5 siung, ini saus tiram 3 sendok makan. Ini ada garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, ini extra virgin olive oil, yang ini lada secukupnya. Oke, pertama-tama kita rebus spagettinya. Siapkan air yang udah kita panaskan. Dan jangan lupa kalau merebus spagetti, tambahkan minyak sayur supaya tidak lengket nanti spagettinya. Cukupnya aja ya. Dan jangan lupa juga tambahkan garam secukupnya supaya lebih berasa nanti spagettinya. Lalu kita masukkan. Ya, tunggu sampai nanti mendidih ya. Sambil menunggu merebus spaghetti, kita masak udangnya dulu ya. Ini saya beri butter sedikit saja. Masukkan udangnya. Jadi kita keringkan dulu udangnya ini dengan diproses dengan memasak. Tambahkan lada halus untuk menghilangkan bau amis ya. Lada halusnya secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Oke. Aduk sampai nanti, biasanya kan nanti keluar air dari udangnya. Nah itu sampai kering. Masak sampai kering. Masak udangnya sampai airnya mengering ya, teman-teman. Setelah spagettinya lembut, matikan apinya, tiriskan. Ini udah mulai kering ya. Kita matikan apinya. Setelah spaghetti dan udangnya matang, kita mulai menumis spaghettinya ya. Masukkan butternya. Masukkan bawang putih yang sudah dicacah. Ini sampai harum. Lalu tambahkan cabai yang udah dicacah. Masukkan saus tiramnya. Aduk. Tambahkan udang yang tadi sudah dimasak terlebih dulu. Lalu masukkan kaldu jamur. Tambahkan kaldu jamurnya.
untuk memberikan aroma yang segar. Tadi saya lupa memberitahu menambahkan jeruk lemon sedikit. Ini saya tambahkan jeruk lemon irisannya, cuman sedikit ya, untuk memberikan rasa sedikit ada asam-asamnya. Boleh gunakan lemon, boleh juga enggak, sesuai selera. Masukkan spagettinya. Tambahkan juga daun bawang yang sudah diiris. Daun seledri yang sudah diiris. Oh iya, saya lupa menambahkan olive oilnya tadi ya. Ini olive oilnya sekitar 1 sendok makan. Jika nggak terlalu suka pedas, boleh tambahkan gula pasir sedikit. Saya tambahkan gula pasir sedikit saja. Aduk sampai rata. Setelah rata, kita matikan apinya. Oke, spaghetti udang pedas setelah selesai dimasak. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.